Untuk sekarang memang kita bisa berada di sekitar 80% ya, seperti akurasinya. Nah, harapannya semakin banyak kemudian kita melakukan pelatihan di artificial intelligence, itu akurasi akan semakin tinggi. Seperti itu sebetulnya kita sudah dari tahun lalu begitu ya, jadi kira-kira sudah 1 tahun ini ya, itu bisa sampai ke level 80% ya. Tetapi yang perlu diingat itu, artificial intelligence itu memang akan berkembang seiring dengan bertambahnya data dan waktu. Ya, semakin banyak kita latih dan semakin banyak data yang kemudian dimasukkan ke dalam artificial intelligence itu akurasi akan semakin meningkat.